Nama saya Herpit. Latar belakang saya itu petani kebun karet dulu. Sekarang campur sama sayur-sayuran ya untuk kebutuhan hari-hari. Ya. Nah, saya mulai ikut program Sengon mulai tahun 2015 dan selanjutnya program ini saya pikir untuk menjamin kehidupan kami hari kemudiannya, ya menambah sebagai usaha. Nah, program dari Depencer Sengon, ya dari awal kita kan ada perubahan semangat, itu ingin maju, ingin sukses, ya untuk ke belakangnya, ke depannya kita harus sukses, itu aja pesan saya. Saya ingin bangun rumah di kebun Sengon ini karena saya itu ingin melihara, merawatnya, dan saya itu untuk penambahan penanaman tumpang sarinya, ibaratnya sayur-sayuran yang kita bisa jual ke pasar, ke warung, itu menambah ekonomi, belanja rumah tangga itu Bu, dan selanjutnya supaya kebun kita tuh bisa terawat dan terjaga. Nah, kalau tantangan program Sengon ini yang jadi bikin masalahnya untuk petani adalah jamurnya, penyakitnya itu kita belum tahu itu. Kalau saya tanya tuh sampaikan kepada tim Depencer seperti pembimbing di lapangan, ya mereka tuh suruh nebas pemeliharaan gitu aja Bu di lapangan. Nah, itu hari-hari sering ketemu sama mereka suruh bersih itu aja. Pembersihan kebun. Nah, pesan saya untuk program ini, semoga ke depan kami petani bersemangat, ada kemajuan untuk ekonomi, menunjang rumah tangga, kebutuhan hari-hari, segala kebutuhan itu sukses.